bukan saja mesti ada manifesto, tetapi orang yang nak melaksanakannya. Dan itu sebabnya sangat penting. Pertama, kita tanpa ragu-ragu, Dato' Azni adalah orangnya yang akan menerajui. Kedua, ada barisannya yang juga memang pernah menjadi esko kerajaan negeri yang boleh bantu, yang dah faham. Ketiga, seperti yang kita sedia maklum, perancangan itu dah ada. The plan is already there. Ialah sekarang masuk je, kerajaan jadi kerajaan negeri, terus laksana. Rakyat tak payah tunggu. Jadi soalnya sekarang ialah, apa asasnya kalau nak pilih calon-calon daripada parti lain? Apa asasnya? Dari segi kompetensi, dari segi credibility dan sebagainya, dari segi perancangan yang kuat dan kukuh, dapat kita lihat daripada manifesto yang dibentangkan. Yang sebelah sana, calon menteri besar pun belum ada. Calon menteri besar pun belum ada. Kalau ada buat manifesto, tak tahu sama ada. Kalau ada orang yang akan jadi menteri besar, dia faham atau tidak, dia boleh laksana atau tidak. Lepas tu tim dia macam mana? Ada tim ataupun tidak? Jadi atas sebab itulah rakyat negeri Johor perlu dapat menilai dan buatkan perbandingan. Soalnya semua parti akan buat manifesto asal ada. Tapi adakah Johor sebagai sebuah negeri yang dah pesat membangun pernah menjadi penyumbang utama kepada negara, kemajuan ekonomi negara? Adakah itu jenis manifesto yang Johor nak? Macam katakanlah kita ni budak besar, kita perlu diberi makan ikan dan daging. Tapi kalau kita budak kecil, kita beri bubur. Jadi Johor ni satu negeri yang bukan biasa-biasa. Dia memerlukan satu manifesto yang hebat.